Pelakon sensasi Puteri Sarah Liana menyifatkan tuntutan dilakukan terdapat pesuaminya Syamsi Yusof bagi proses penceraian adalah munasabah. Menurut laporan Berita Harian, pelakon berusia 38 tahun itu berkata tindakan itu hasil perbincangan bersama ibu bapanya termasuk mertua iaitu Datuk Yusof Haslam dan Datin Fatimah Ismail yang mana tuntutan tidak melebihi 1 juta. Soal tuntutan, saya sudah berbincang dengan ibu bapa mertua. Mereka juga bersetuju dengan tuntutan, tiada masalah. Apa-apa saya akan berbincang dengan ibu bapa saya dan mentua. Mereka bersetuju mengatakan tuntutan saya hanya sedikit. Tetapi saya tidak mahu minta lebih-lebih. Saya minta apa yang dirasakan munasabah dan saya tak minta bayar sekaligus sebaliknya secara bulanan. Katanya ditemui di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan hari ini. Proses penceraian gagal hari ini. Puteri Sarah berkata dia tetap akan berjuang bagi menuntut hak dua orang anaknya iaitu Syaikhul Islam dan Sumaya. Syamsul pernah berjanji jika ada rezeki nak bagi rumah sebab tempat tinggal anak-anak kena sediakan tetapi itu pun tiba-tiba tak mau bagi. Seperti yang saya katakan, kalau nak bersama isteri kedua, pergilah. Tetapi nafkah anak-anak janganlah kurangkan, hujannya. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, tapi jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.